Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara record screen, rekam layar gitu, menggunakan Filmora 10. Kita buka Filmoranya. Tampilnya seperti ini. Ini pilihnya 16 banding 9. Kalau video shot pilihnya 9 banding 16. 16 banding 9, klik new project. Nah, kalau nanti kita mau ngerekam menggunakan Filmora 10, kalau muncul gini kita close saja ini. Di sini ada record. Nah, di sini ada segitiga kecil. Klik di sini, record PC screen. Klik. Nah, muncul begini. Ini video wajah kita mau ditaruh di mana? Mau di sini, mau di atas, mau di tengah, di sini, ya di sinilah kira-kira ya. Jadi mau di mana terserah. Sini. Dari mana wajah ini muncul? Jadi klik di sini settingannya. Nah, di sini ada checklist kamera. Kalau ini nggak di checklist hilang tuh. Kalau muncul di checklist. Terus jangan lupa ininya full screen ya pilihannya. Kemudian speakernya ya tergantung device kita masing-masing. Ada speaker Realtek, kalau saya F999. Mikrofon yang saya gunakan karena mikrofon eksternal F99. Udah, lalu kita klik record. Klik record. Nah, misalnya kita akan mengedit video menggunakan Canva. Kita klik di sini. Ini Filmora kita sedang ngerekam ya. Kita buat desain misalnya, buat desain. Kita pilih video. Video TikTok misalnya. Klik sini. Selanjutnya kita unggah. Unggah video ya. Unggah file, hujan 1, klik open, tunggu sampai terunggah, sedang diunggah, kita tunggu proses unggahnya sampai full 100%, sudah tuntas, kita double klik, klik kanan, tetapkan video sebagai latar belakang. Kita klik kanan di sini, kita pisahkan video dengan suara. Extract audio. Nah, sekarang ini videonya, ini suaranya. Kita kataskan ininya. Lalu kita klik play. F9, kalau sudah selesai kita klik F9. Bahwa rekaman sudah selesai, F9. Nah, muncul kayak gini ya. Kalau misalnya udah selesai, muncul seperti ini, lalu ini kita close. Ini ketika kita klik F9 muncul seperti ini dan Filmora siap mengedit hasil rekaman. Nah, coba kita play. Nah, misalnya kita akan mengedit video menggunakan Canva. Kalau sudah selesai kita klik F9. Bahwa rekaman sudah selesai F9.